Halo guys, bertemu lagi dengan saya Rudy Dadung. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yang bermanfaat kembali nih untuk kalian semua. Untuk kalian yang belum tahu cara untuk menghapus sebuah filter story di Instagram, nah di video kali ini saya akan berikan bagaimana cara menghapus filter story di Instagram. Oke? Untuk kalian yang belum subscribe channel ini langsung saja subscribe karena di video selanjutnya saya akan berikan tutorial yang bermanfaat. Oke, tanpa basa-basi langsung saja simak tutorialnya. Oke guys, kita langsung saja ke tutorialnya bagaimana cara menghapus sebuah filter story di Instagram ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Kita masuk ke tampilan Instagramnya ya. Oke, kita masuk ke story-nya ya. Nah, kita masuk ke tambahkan cerita. Untuk story-nya di sini sangat banyak sekali ya. Seperti ini ya. Nah, kita ingin menghapus story-nya sangat mudah sekali. Nah, kalian tinggal pilih saja story mana atau efek-efek filter mana yang kalian ingin hapus ya. Seperti ini contohnya ya. Lalu kalian klik saja yang ini ya. Chromatic plus dari Instagram ya, oke. Kalian klik, lalu kalian pilih selengkapnya dan langsung saja di sini ada pilihan hapus, langsung aja klik hapus. Oke. Sorry. Nah, ulangi. Langsung hapus. Nah, sudah terhapus ya. Seperti itu. Nah, contoh seperti satu kali lagi ya. Ini saya akan hapus kembali ya. Kita klik yang ini, tulisan ini, lalu selengkapnya dan lalu kita hapus. Oke, sudah terhapus. Sangat mudah bukan? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, seperti itu cara menghapus sebuah filter story di Instagram. Sangat mudah bukan? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.